bukan semakan yang mendalam lah. Jadi mungkin mereka terjemah secara literal, dan bila guna perkataan kekasih ni, dia membawa kepada kadang-kadang mungkin orang salah faham. Jadi kalau saya belajar akidah dengan guru saya ni, guru saya sangat berhati-hatilah dalam masalah terjemah. Jadi bila kita sebut Auliya'ur Rahman, yakni para mukminin ini berada di bawah Auliya, di bawah wilayah ammah. Wilayah ammah ni apa maksud wilayah ammah? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut wilayah ammah, iaitu mereka orang beriman ini dipelihara Allah Taala daripada berkekalan di dalam api neraka sekiranya diazab. Dan sekiranya Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala akan mengampunkan mereka. Kata ulama, ay hafizahumullahu minal azab alladhi yu'adzabu bil kufar wa tawallahum birahmatih. Iaitu maksud Auliya'ur Rahman ni, sekiranya orang beriman juga diazab di hari akhirat atas dosa-dosa mereka, mereka takkan diazab dengan azab yang sama seperti azab orang kafir. Itu maksud dia. Itu maksud Auliya'ur Rahman. Dan ini adalah wilayah ammah, maknanya untuk setiap orang beriman, untuk semua orang beriman secara umum, bukan secara khusus. Kerana wilayah tu ada wilayah yang khas. Wilayah yang khas. Wilayah yang khas tu adalah Allah Ta'ala menjadikan ataupun mengambil sebahagian daripada hamba-hambanya yang ta'ah, yang bertakwa pada Allah untuk menjadi wali. Yang mana wali tersebut, wali yang khasah, iaitu mereka yang beristiqamah dalam keadaan takwa dan beristiqamah dengan amalan-amalan yang sunat. On top of yang wajib, melaksanakan semua yang wajib, meninggalkan semua yang haram, mereka tambah lagi dengan amalan ta'at daripada perkara-perkara yang sunat. Jadi kita tak terjemah kekasih. Kasih Allah ni dikhawatiri bawa satu kefahaman bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan infial. Infial ni maksudnya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu panggil infial ni adalah perasaan, bukan perasaan. Allah Ta'ala tidak disifatkan dengan infial, perasaan. Tapi kadang-kadang kita jumpa sebahagian penterjemahan oleh orang-orang Melayu ni, kalau kita tak ambil talaqiyah, itu yang jadi salah faham tu. Itu jadi salah faham. Okay. Contohnya kalimah ghadab bagi Allah, kita tak terjemah marah dengan makna perasaan marah. Kan? Bila kita sebut Allah murka, bukan makna Allah Ta'ala bersifat dengan marah yang teramat. Kan? Jadi kita kena faham akidah tu, base ataupun basic akidah tu perlu faham dengan jelas. Barulah kita tidak memahami beberapa masalah dalam bila bahasa Arab diterjemahkan kepada bahasa lain, dia akan membawa kepada kefahaman yang salah jika tak talaqqi. Itu yang bahaya tu. Jadi dalam konteks ni, maksud Auliya'ur Rahman ialah Allah Ta'ala memelihara orang beriman sekiranya mereka diazab, maka azab mereka itu tidaklah azab seumpama azab orang kafir. Kerana orang kafir itu azabnya lebih. Jika dalam kubur mahupun di hari akhirat. Dalam kubur, meskipun ada sebahagian orang beriman diazab dalam kubur mereka, tapi azab mereka tak sama dengan azab orang-orang kafir. Orang-orang kafir tu, azab mereka, Allah Ta'ala janji dalam Quran, azabun syadid. Azab yang sangat syadid. Dan perkataan Imam At-Tahawi ini diambil daripada ayat Al-Quran. Diambil daripada ayat Al-Quran, bahawasanya Allah Ta'ala telah menjadikan orang-orang beriman ini dipelihara. Yang ini dipelihara daripada azab yang ditimpulkan ke atas orang-orang yang kafir. Dalam surah sekejap. Boleh catat. Dalam ayat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-257. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat.
Ulaika ashabun nar fiha khalidun. Di sini itulah dalil bahawasanya al-mukminun ini adalah awliya ar-rahman. Allah Taala pelihara mereka daripada azab, daripada ditimpakan azab yang seumpama azab orang kafir. Kemudian kata pengarang, wa akramahum indallahi atwa'uhum wa atba'uhum lilquran. Yang ni ialah orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling taat. Atwa'uhum ni maknanya yang paling taat. Wa atba'uhum lilquran, dan paling mengikuti al-Quran, yakni orang yang bertakwa. Yakni orang yang bertakwa. Kalimah takwa, Imam Al-Ghazali mendefinisikan takwa ialah ada'ul wajibat wajtinabul muharramat, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Maka orang yang paling tinggi ketaatannya adalah orang yang paling mulia, dan orang yang paling mengikuti ajaran Al-Quran juga adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Maksud daripada orang paling taat dan orang paling mengikuti Al-Quran ialah orang yang bertakwa, orang yang bertakwa kepada Allah, iaitu melaksanakan sekalian yang wajib dan meninggalkan sekalian yang haram. Baik, kata pengarang rahimahullah, wal imanu, kata pengarang, wal imanu huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrih wa hulwihi wa murrih min Allah Ta'ala. Baik, Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan tentang rukun iman dalam ni. Kenapa? Kerana pada perbahasan sebelum ni dalam perbahasan sebelum ni kita jelaskan tentang apakah dia maksud, apakah dia maksud iman, dan kita dah jelaskan tentang masalah iman bertambah dan berkurang sebelum ni dekat sini. Sorry, pada bab yang sebelum ni tentang iman bertambah dan berkurang, dan kita dah jelaskan, kita dah jelaskan bila bila Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyebut iman tu wahid, iman tu satu, maksudnya ialah daripada sudut atharul iman, kesan iman, ia bertambah dan berkurang. Tetapi daripada sudut aslul iman yang kita dah sebut sebelum ni, aslul iman, asas pada iman, asas pada iman tu, maksud dia ialah, maksud dia ialah apabila seseorang dia berpegang dengan hakikat iman ni, dia, dia pegang dengan aslul iman ataupun rukun iman ini, dan ini semua diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bahaskan tadi. Ini diambil daripada hadis Nabi yang masyhur, hadis Jibril alaihissalam. Ya, hadis Jibril, yang mana dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril lalu ditanya beberapa soalan. Maka di antara persoalan yang ditanya itu adalah persoalan tentang rukun iman, akhbirni anil iman. Maka Nabi khabarkan tentang iman. Dan apakah dia iman? Iaitu pertama beriman kepada Allah, yang mana secara ringkasnya kita jelaskan secara ringkas saja sebab sebelum ni dah pun di cover dalam perbahasan lama. Mungkin ada yang baru dalam kuliah ni, iaitu dia beriman kepada Allah, meyakini Allah Ta'ala itu wujud, dia ada keraguan pada kewujudan Allah. Dia meyakini bahawasanya Allah Ta'ala adalah pencipta sekalian makhluk, dan Allah Ta'ala menciptakan makhluk, dia tidak serupa dengan makhluknya. Dia mengimani bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak berjisim, tidak ada saiz, tidak ada ukuran, bukan seperti makhluknya ada warna, ada rupa, ada anggota badan. Maha suci Allah. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Begitu juga dia mengimani bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak diliputi oleh arah, ruang, tempat dan masa. Kerana arah, ruang, tempat dan masa ini adalah makhluk. Allah Ta'ala menciptakan ruang, tempat dan masa untuk kita, untuk jisim, untuk makhluk, bukan untuk Allah. Allah Ta'ala berfirman, Allahu Samad. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluknya. Tidak berhajat pada tempat, waktu, arah, lapang, ruang dan sebagainya daripada makhluknya. Maha suci Allah.
Dan dia meyakini bahawasanya hanya Allah Ta'ala sajalah pencipta yang berhak disembah. Kerana Allah Ta'ala itu pencipta, maka Allah Ta'ala lah yang berhak disembah. Selain daripada Allah bukan ciptaan. Selain daripada Allah adalah makhluk. Jadi makhluk tidak berhak disembah. Maka jika seorang dia beriman dengan asas keimanan ini, maka dia dipanggil sebagai mukmin. Dipanggil sebagai mukmin. Maka boleh jadi dia asy. Boleh jadi dia mukmin yang bermaksiat. Tetapi dia tetap dikira sebagai mukmin. Dia beriman kepada Allah Ta'ala. Wa malaikatihi, dan dia beriman pada para malaikat. Yang jumlah malaikat itu adalah terlalu ramai, tidak dihitung bilangannya. Kata Jibril juga tidak mengetahui bilangan malaikat. Dan para malaikat ini, mereka bukan lelaki, bukan perempuan, tidak berkahwin, tidak beranak, tidak makan dan tidak minum, tidak ada hawa nafsu, hanya ada akal. Sentiasa melaksanakan perintah Allah dan tidak mengingkari perintah Allah. Dan para malaikat ini diciptakan daripada cahaya. Dan iblis bukanlah malaikat. Iblis bukan malaikat. Iblis adalah jin. Allah Ta'ala berfirman, wa kana minal jin. Iblis adalah jin. Adapun malaikat adalah daripada cahaya. Dan iblis tak pernah jadi ketua malaikat. Memang pernah dia beriman dan menjadi hamba yang soleh. Ketika itu namanya Azazil. Tapi Azazil bukan ketua malaikat. Itu semua kisah dongeng Bani Israel, kisah dongeng Yahudi. Jadi hati-hatilah dengan sebahagian kisah dongeng. Banyak tersebar bukan bermakna benar. Jadi hati-hati dengan perkara yang bercanggah dengan keimanan. Kerana jika orang berkata bahawasanya iblis itu adalah malaikat sebelum ni, maka dia bercanggah dengan ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Pada malaikat ni sama sekali tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tidak pernah mengingkari perintah Allah. Jadi kalau dia kata iblis tu malaikat dan mengingkari perintah Allah, berarti mengingkari ayat Al-Quran. Menafikan ayat Al-Quran. Iblis adalah jin daripada api, bukan daripada cahaya. Bahkan iblis berkata kepada Allah ketika diperintah sujud, iblis kata, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani minan nari wa khalaqtahu min turab. Engkau ciptakan aku daripada api dan engkau ciptakan Adam daripada turab. Daripada tanah. Maka di sini faham kita Adam adalah bapa manusia, manakala iblis yang diciptakan daripada api adalah bapa kepada jin. Maka jin itu sebahagiannya beriman, sebahagiannya kufur. Yang kufur itu kita panggil syaitan. Syaitan yang kafir, jin yang kafir, kita panggil dia syaitan. Wa kutubihi, dan beriman dengan kitab-kitabnya. Ada 104 kitab, 100 daripadanya suhuf, 4 daripadanya kitab, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Wa rusulihi, dan beriman dengan rasul-rasulnya. Rasul dan Nabi itu sama daripada sudut perintah menyampaikan. Okay. Tetapi beza rasul dan Nabi adalah syariat. Rasul dia bawa syariat baru, keseluruhannya atau sebahagiannya. Memansuhkan syariat rasul sebelumnya. Seperti syariat Nabi Muhammad memansuhkan syariat Musa dan Isa. Seperti syariat Isa Musa memansuhkan syariat Adam, contoh. Tapi Nabi dia follow je syariat rasul sebelumnya. Tapi kedua-duanya menyampaikan, itu yang benar. Wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhirat. Hari akhirat ni keseluruhan peristiwa yang berlaku daripada tiupan sangkakala yang kedua, dibangkitkan manusia daripada kubur, sehinggalah kehidupan dalam syurga dan kehidupan dalam neraka, itu dipanggil hari akhirat. Okay. Tapi part of hari akhirat tu ada hari kiamat. Hari kiamat yang kita panggil hari kiamat. Hari kiamat ni mula daripada manusia bangkit daripada kubur sehingga ahli neraka masuk neraka, ahli syurga masuk syurga.
tempoh tu dipanggil hari kiamat. Lebih lagi daripada tu dipanggil semua tu adalah hari akhirat. Hari kiamat itu kadarnya adalah 50,000 tahun. Fi yaumi kana miqdaruhu 50,000 sanah, dalam Al-Quran ada semua. Kemudian beriman wal qadari khairihi wa syarrihi. Maksud qadar dekat sini ialah al-maqdur. Al-maqdur. Al-maqdur ni maksudnya ketetapan. Kita beriman bahawasanya Allah Ta'ala telah menetapkan bagi hamba-hambanya segala perkara sama ada baik ataupun buruk. Baik dan buruk adalah ketetapan Allah. Adapun takdir, bila kita sebut takdir sifat Allah, dengan makna takdir sifat Allah, kerana takdir di sini maknanya makdur. Makdur ni benda yang ditetapkan. Tapi kadang-kadang datang juga takdir dengan makna sifat. Sifat Allah. Bila kita sebut sifat Allah, maksudnya tadbirul asyai mutabiqun li'ilmillahi al-azali wa masyiatihi al-azaliyah. Iaitu bila kita sebut takdir yang nak yang di kalimah bahasa Arab ni, kadang-kadang satu kalimah dia bawa makna yang berlainan. Tengok pada konteks penggunaan. Kalau dalam hadis Nabi ni, konteks penggunaannya adalah makdur. Tapi kalau dinamakan takdir dengan makna sifat Allah, maksudnya ialah sifat mentadbir Allah Ta'ala yang mentadbirkan setiap sesuatu sesuai dengan ilmunya dan sesuai dengan kehendaknya. Maknanya Allah Ta'ala menciptakan, disebut mentadbir, menciptakan perkara-perkara sesuai dengan ilmunya, yang ilmunya mengetahui tentang perkara tersebut dan sesuai dengan kehendaknya. Jika dia kehendak, dia cipta. Jika dia tak kehendak, dia tidak cipta. Itu maksud takdir dengan makna sifat. Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'. Wa khalaqa kulla syai'. Iaitu Allah Ta'ala menciptakan setiap sesuatu. Allah juga berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah menciptakan kalian, iaitu fizikal kalian, dan juga amal perbuatan kalian. Baik ataupun buruk adalah kehendak Allah. Adalah ciptaan Allah. Itu adalah akidah umat Islam. Tak boleh seseorang dia berpegang dengan akidah Mu'tazilah. Apa dia akidah Mu'tazilah? Golongan Mu'tazilah berkata bahawasanya ada satu kelompok Mu'tazilah, dia kata wajib Allah cipta yang baik-baik untuk hambanya. Oleh kerana dia ciptakan kita, maka wajib dia bagi yang baik-baik kepada kita. Itu salah. Allah Ta'ala dia Tuhan. Bila Tuhan, maknanya dia berkuasa terhadap hambanya. Dia nak bagi yang baik ke, dia nak bagi yang buruk, ikut dia lah. Pasal dia Tuhan. Kita sebagai hamba, kita tak memaksa Allah. Kalau Allah Ta'ala dipaksa oleh kita, maka Allah Ta'ala lemah. Tak mungkin yang lemah jadi Tuhan. Allah Ta'ala tidak dipaksa. Allah Ta'ala di antara namanya Al-Aziz. Al-Aziz ni maksudnya apa? Alladhi la yughlab, yang tidak dikalahkan. Kehendak Allah, takdir Allah itu adalah tetap. Tidak akan berubah dan merangkumi segala baik dan buruk. Setiap baik yang berlaku, itu adalah kurniaannya. Setiap buruk yang berlaku, itu keadilan. Apa maksud adil? Adil ialah menguruskan sesuatu pada pemilikannya. Ini kita kena jelaskan balik. Kerana mungkin ada dalam ni yang sebelum ni tak follow. Tak? Tentang masalah ni. Kita dah ajar sebelum ni. Dah jelaskan sebelum ni. Doa tidak mengubah takdir. Dan apabila Allah Ta'ala berikan yang baik, itu adalah kurniaan. Apa maksud kurniaan? Dia bagi walaupun tak wajib untuk dia bagi, dia bagi. Macam kita ni, tak wajib pun dia bagi apa-apa pada kita. Tapi dia bagi juga. Maknanya itu adalah dengan rahmat dia. Adapun kalau dia ciptakan yang buruk bagi kita, dia takdirkan yang buruk bagi kita, maka buruk itu adalah di pihak kita. Ataupun di sisi Allah, kita tak kata perkara tersebut buruk. Kita tak kata Allah Ta'ala itu buruk. Maka setiap yang buruk itu berlaku dengan keadilannya. Apa maksud adil? Iaitu dia melakukan apa sahaja pada pemilikan dia, itu adil. Analogi dia, mudahnya analogi dia untuk memahamkan, macam seorang
manusia kita nak pergi, kita nak raya haji ni. Bila kita nak raya haji, kita akan buat korban. Kita akan korbankan lembu contohnya, atau kambing. Maka orang yang korbankan lembu dan kambing, ketika mana dia buat korban, berarti lembu tu lembu dia sendiri. Katalah dia korban seekor lembu. Ha? Lembu tu lembu dia sendiri. Katakan ada seorang lelaki, dia ada lembu. Raya haji ni dia nak korban. Boleh sebab lembu tu dia punya. Katakan kalau dia tak nak korban lembu dia, pun boleh juga. Pasal tu lembu dia ikut suka dia. Dia nak korban ke, dia tak nak korban ke. Ataupun dia guna dia lembu dia tu, dia nak bagi hadiah kat orang. Pun boleh juga pasal tu lembu dia. Atau dia nak jual lembu dia untuk orang lain buat korban. Pun boleh juga. Ikut dia lah. Dah harta dia kan. Milik dia. Dia melakukan pada milik dia apa sahaja yang dia kehendak. Ha, sesuai dengan syarak. Okay. Dia nak jual ke, dia nak bagi hadiah ke, dia nak simpan ke, dia nak korban ke, pulang pada dia lah. Aku suka dia. Dan bila mana dia korbankan lembu dia, dia sembelih lembu dia. Lembu dia sakit. Ketika sembelih, potong leher lembu, sakit lembu, berdarah-darah lembu. Kita tak kata dia zalim. Sebab tu lembu dia, itu lembu dia. Maka kita tak kata, weh, zalimnya kau. Sebab sembelih lembu bagi lembu sakit. Tak. Sebab lembu tu lembu dia. Yang dikatakan zalim ialah bila dia sembelih lembu orang lain. Bila dia sembelih lembu orang lain. Dia curi lembu tu imam buat korban. Tak boleh lah. Zalim lah. Dia curi lembu tu imam, dia jual. Orang nak buat korban, dia jual lembu tu. Tak boleh lah. Pasal tu lembu tu imam tak minta izin. Zalim. Maka yang dikatakan zalim ialah bila dia menguruskan sesuatu yang bukan milik dia. Tapi kalau lembu tu milik dia, tak dikatakan zalim. Itu baru makhluk. Apalagi Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan sekalian alam. Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah. Yang dia menguasai kerajaan ini. Semua ni kerajaan dia. Semua hamba ni semua kerajaan dia ni. Tak ada sesuatu yang alam ini bukan ciptaan dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha melakukan apa sahaja terhadap setiap sesuatu. Dia nak bagi kita sihat ke, nak bagi kita sakit ke, nak bagi kita hidup ke, nak bagi kita mati ke, nak bagi kita kaya ke, nak bagi kita miskin ke, nak bagi kita lapar ke, nak bagi kita kenyang ke. Itu semua adalah takdir dia. Dan dia adil dengan takdir dia. Dia adil dengan takdir. Kita tak kata Allah Ta'ala zalim. Siapa yang kata Allah zalim, kufur, murtad dia. Kita kata Allah Ta'ala zalim. Jika ditakdirkan yang baik untuk kita, kita syukur. Kerana itu adalah dengan rahmat dia. Kalau ditakdirkan yang buruk untuk kita, accident ke apa ke, itu adalah dengan kehendak dia. Kita sebagai hamba, redha. Itu maksud dia. Okay. Jadi kena faham sungguh-sungguh dalam bab ni. Supaya tak terjebak dengan fahaman-fahaman yang sonsang. Sekarang ni banyak fahaman sonsang. Surface dia kita tak nampak benda ni. On surface kita tak nampak. Macam fahaman vegan yang tak makan daging, makan pertumbuhan je, penuhnya lah. Ataupun fahaman feminism contohnya. Allah Ta'ala jadikan lelaki itu ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Dia kata, ini adalah tak betul. Sedangkan Allah yang mentafdilkan, memuliakan lelaki berbanding wanita. Yang ini daripada sudut beberapa perkara. Macam vegan contohnya, konon-kononnya bila kita sembelih binatang bunuh, itu adalah cruel. Itu adalah suatu bentuk kekejaman. Tak boleh macam itu. Itu akidah tu. Allah Ta'ala yang membenarkan kita untuk menyembelih binatang sesuai dengan perintahnya, maka kita sembelih lah. Makanlah, permasalahan. Tapi kalau dia tak nak makan binatang kerana nak diet ke apa, tak ada masalah. Tapi bila dia berpegang dengan akidah golongan ni, tak makan binatang kerana itu adalah bentuk kekejaman, itu bercanggah dengan syarak.
Dia adalah dia punya ajaran-ajaran pada zaman sekarang. Sebab tu ajaran akidah yang kita baca ni semua basic. Tapi basic itulah yang membawa kepada perkara-perkara yang lebih terperinci ni. Gitu. Dia tanya soalan dosa, kalau dosa tu kita buat, adakah ditakdirkan buat dosa tu? Ya, memang Allah Ta'ala yang takdirkan buat dosa tu. Jika seseorang dia buat dosa, itu adalah takdir daripada Allah. Ketetapan daripada Allah untuk dia buat dosa tu. Tetapi Allah Ta'ala tetapkan dosa tersebut bukan dengan redanya. Dia kena faham tentang masalah ni ialah apabila kita faham tentang masalah ini, kita akan syukur. Kerana Nabi sebut la haula wala quwwata illa billah. Apa makna la haula wala quwwata illa billah? La haula 'an ma'siyatin illa bi 'ismatillah wa la quwwata 'an ta'atin illa bi 'aunillah. Tak ada daya kita elak melakukan dosa melainkan Allah yang pelihara kita. Maknanya kalau Allah tak berkehendak untuk pelihara kita, Allah jadikan kita buat dosa. Maka itu adalah keburukan buat kita. Dan kemudian setelah itu daripada dosa tu kita akan diazab oleh Allah. Ya, betul. Dan bila diazab kita dengan sebab dosa kita, itu adalah keadilan daripadanya. Pasal apa? Pasal kita hamba dia. Ikut dia lah. Kita jangan faham adil. Oh, sebab Allah takdirkan kita buat dosa, maka dia azab kita, maka dia zalim. Tak. Sebagaimana kita faham tadi, seorang yang buat korban nak makan lembu. Sebelum dia nak makan lembu, dia bagi makan dulu pada kita, pada lembu tadi, sorry. Dia bagi makan dulu pada lembu tadi, bagi minum pada lembu, bela lembu daripada kecil. Kandangkan lembu tu. Bagi lampu supaya lembu tu panas. Bawa pergi makan. Jaga lembu sampai besar. Bila sampai besar, dia rebahkan lembu tu. Kemudian dia sembelih lembu tu. Tak, dia katakan dia zalim. Kalau manusia pun macam tu, lebih-lebih lagi Tuhan yang menciptakan manusia. Bila dia yang menciptakan, lembu tu kan ciptaan kita pun. Allah dia yang ciptakan hamba dia. Bila dia ciptakan hamba dia, berhak melakukan apa saja pada hamba dia. Cuma kita di pihak hamba, kita kena faham. Kita jangan fikir dengan pemikiran yang syaitan terjahkan dalam akal kita. Oh, kalau macam tu, syaitan dia macam tu lah. Sedangkan kita kena faham dulu tentang masalah iman ni. Dan kita faham diri kita berada pada keadaan mana. Bila seorang hamba, dia melakukan dosa, dia akan bertanggungjawab terhadap dosa dia. Kerana Allah Ta'ala berikan kita pilihan. Walaupun diberikan pilihan pada kita, ianya tidak terlepas daripada takdir Allah. Allah Ta'ala menetapkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Tidaklah manusia berkehendak, melainkan kehendak mereka di bawah kehendak Allah. Maka dosa, kita diperintahkan untuk menjauhi dosa. Ini masalah Mu'tazilah juga. Mu'tazilah kata, bila kita diperintah untuk menjauhi dosa, maknanya Allah berkehendak untuk kita jauhi dosa. Tak. Bila kita diperintah melakukan solat, makanya Allah berkehendak untuk semua manusia solat. Itu Mu'tazilah. Tak. Ahli sunnah kata apa? Allah perintah untuk manusia beriman, tapi Allah tak kehendak semua manusia beriman. Allah perintah manusia untuk solat, tapi Allah tak kehendak semua solat. Allah perintah untuk manusia semua buat taat, tapi Allah tak kehendak untuk semua manusia buat taat. Jadi sekarang ni bila kita ada, kita berada pada situasi yang baik, kita syukurlah pada Allah. Kita tengah mengaji, kita solat, kita puasa. Ini semua kurniaan Allah, kita syukurlah. Tak payahlah ada fikir orang lain tu. Dia bahagian dia lah, kita bahagian kita. Itu pasal itu disebut sebagai nasib. Dalam Al-Quran sebut, dalam hadis juga sebut pasal nasib. Itu makna nasib, bahagian masing-masing. Dan bila kita perhatikan pada diri kita, kalau kita sedang buat baik, kita syukurlah pada Allah. Itu maksud dia. Jadi dalam hadis Nabi SAW menyebut, Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja Allah kehendak, pasti dia akan cipta. Apa yang dia tidak kehendak, tidak akan cipta. Maka baik, buruk, dosa, pahala, iman, kufur,
taat maksiat pada hakikatnya memang semua daripada Allah. Okey. Tapi diberikan kita sekarang baik tak? Diberikan kita sekarang baik. Syukurlah pada Allah dan doalah pada Allah supaya kebaikan ini tidak keluar ataupun tidak hilang daripada kita. Itu asal iman dia. Cukup tak kat tu? Jangan dibayang lagi, dibahas lagi. Nanti dia akan bawa kepada permasalahan yang lain. Itu yang bawa pada Mu'tazilah, bawa pada etis pun. Sampai tahap bawa sampai pada etis pun. Free will. Etis kan dia pegang dengan free will. Itu dia bila dia tak beriman dengan hakikat iman yang kita bincang ni. Yang Nabi sebut Al-Qadar, beriman dengan takdir khairihi wa syarih. Nabi yang sebut beriman dengan takdir, qada dan qadar, baik dan buruk. Dahlah kita beriman. Bila sebut beriman dah tasdik, cukuplah. Bukan suruh fikir yang beyond daripada dia, akhirnya jadi free will. Jadi etis lah. Manusia ni free will. Nak buat ikut suka dia tak boleh lah. Kita ada Tuhan. Kita ada agama, kita ada syariat. Dan jangan jadi seperti Mu'tazilah pula. Sampai mewajibkan Allah bagi yang baik-baik pada kita. Tak. Kita tak mewajibkan Allah. Kalau kita wajibkan Allah, Allah lemah. Allah dia berbuat apa sahaja yang dia kehendak sebab dia Tuhan. Itu je. Simple bagi kita. Allah berbuat apa sahaja yang dia nak, yang dia kehendak sebab apa? Sebab dia Tuhan. Simple lah. Fahamlah kita tu sebab dia Tuhan. Dah lah. Sebab tu Allah tegaskan dalam Al-Quran, لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. Tidak ditanya apa yang dia buat, apa yang Allah buat. Kita tak tanya, kita tak bantah pun. Ya Allah, kenapa dia ni semayang tapi masuk neraka? Tak bantah. Kalau dia masuk neraka lah, okay. Ya Allah, kenapa dia ni baik tapi dia tak beriman? Kenapa kau tak jadikan dia beriman? Jangan bantah. Itu semua aturan daripada Allah SWT. Yang penting kita tengok diri kita. Kalau kita buat dalam baik, kita syukur pada Allah. Kalau diri kita buat dalam keadaan tak baik, kita taubat pada Allah. Nah, itu. Wa hulwihi wa murrih. Yang buruk, yang pahit dan manisnya. Ihul manis. Mur, pahit. Itu kembali kepada baik buruk lah. Okay. Sihat, sakit, hidup, mati, cacat, sempurna, miskin, kaya, derita, bahagia. Itu semua adalah ketetapan daripada Allah. Itu ketetapan daripada Allah SWT. Tapi bila kita faham bahawasanya dosa juga takdir Allah, bukan maksudnya kita jadi macam geng-geng artis. Payah juga jadi macam dia tadi. Okay, itu maknanya dia tak faham lagi. Memang dosa takdir Allah, tapi jangan menyalahkan Allah terhadap perkara tersebut. Sedih. Okay. Nak buat macam mana dah Allah yang buat? Itu boleh bawa kepada kekufuran juga tu. Walaupun perkataannya betul daripada satu sudut, tapi boleh membawa kepada kekufuran. Dia pun kena hati-hati. Baik. Kata pengarang, minallahi ta'ala, iaitu daripada Allah. Ini adalah maqdur, bukan sifat Allah. Manusia, makhluk yang ditetapkan, ada baik, ada buruk, ada sihat, ada sakit, ada miskin, ada kaya, ada cacat, ada sempurna. Okay, ini di sisi makhluk. Tapi sifat takdir tu kita tak kata takdir Allah buruk, takdir Allah jahat. Maknanya sifat Allah. Takdir dengan makna sifat yang kita sebut tadi. Okay, kerana Allah Ta'ala tidak disifatkan dengan buruk. Kerana sifat Allah semuanya sempurna. Semua sifat Allah membawa kepada kesempurnaan. Baik. Kata pengarang, wa nahnu mu'minuna bidzalik. Oh, sini lagi. Wa nahnu mu'minuna bidzalika kulli. لا نفرق بين احد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. Kata pengarang, dan kita semua adalah orang beriman yang kita beriman dengan sekalian perkara tersebut yang kita sebutkan tadilah tanpa membantah ia, dan kami tidak membeza-bezakan
antara seorang rasul, kerana semua rasul membawa agama Islam. Semua rasul bawa agama Islam. Yang bezakan di antara mereka adalah syariat. Agama mereka sama, iman mereka sama, akidah mereka sama. Wa nusaddiquhum kulluhum ala ma ja'u bih, dan kita membenarkan setiap apa perkara yang Nabi telah bawa dan para anbiya sebelumnya bawa, dan kita membenarkan semua sekalian para nabi. Kita tidak mengingkari kenabian seorang nabi yang telah diijma'kan bahawasanya dia adalah nabi, seperti Musa, Isa, Ibrahim, Yunus. Adapun ada sebahagian nama yang ulama khilaf dia nabi, seperti Khadir, Khadir alaihi salam, orang Melayu sebut Khidir, sebenarnya Khadir. Adapun Nabi Khadir alaihi salam khilaf ulama, ada kata dia nabi, ada kata bukan. Jadi siapa pegang Khadir nabi betul, siapa pegang Khadir bukan nabi pun betul. Dua-dua. Kerana tidak ada ijma' bahawasanya Khadir adalah nabi. Baik, kata pengarang, wa ahlul kabair. Ini masalah yang panjang, mungkin kita bawa ke minggu depan untuk kita baca dulu sikit. Wa ahlul kabair min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fin nari la yakhluduna idza matu wa hum muwahhiduna wa illam yakunu ta'ibin. Baca dulu sikit. Okay. Dan pelaku-pelaku maksiat yang dosa besar. Orang yang buat dosa besar, berzina, mencuri, berjudi, minum arak, daripada kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, finnari. Finnari ni maksudnya apa? Finnari ni sekiranya mereka ini diazab Allah di dalam api neraka dik kerana dosa dia. Kerana kita tak kata confirm orang yang buat dosa ni masuk api neraka, boleh jadi dia diampunkan Allah masuk syurga. Jadi keadaan ahli yang orang yang buat dosa besar ni, jika dia taubat, itu cerita lain. Jika dia tak taubat, dia mati tanpa taubat. Maka boleh jadi dia masuk neraka, boleh jadi dia diampun Allah dan masuk syurga. Tapi yang Imam Tahawi fokus ialah finnari la yakhluduna idza matu wa hum wahidun. Orang beriman yang buat dosa besar, dia tak akan kekal dalam api neraka jika dia masuk dalam api neraka. Sedangkan dia mati dalam keadaan dia itu muwahhid. Muwahhid ni maksudnya apa? Orang yang beriman. Mengesakan Allah. Ini cerita untuk yang mati tanpa taubat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala boleh saja mengampunkan selain daripada dosa syirik, yakni orang yang mati dalam keadaan syirik. Kalau dia pernah buat syirik dalam hidup dia, kemudian dia taubat, iaitu dia masuk kembali dalam agama Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah, dosa tu diampunkan. Yang tak diampunkan dosa syirik ni ialah dosa yang orang buat syirik jika dia mati dalam syirik. Orang Melayu pun dia tak faham. Kadang-kadang kita tengok drama, cakap tu macam dah faham dah agama, tapi tak faham ni sebab apa? Sebab dia faham literal je. Ayat ni maksud ialah, jika orang tu mati dalam syirik, memang Allah Ta'ala tak akan ampunkan. Tapi jika dalam hidup dia pernah buat syirik, dia pernah buat syirik dalam hidup dia, kemudian dia taubat, dia masuk Islam balik, maka dosa tu akan diampunkan sebab dia dah taubat. Okay. Yang dosa syirik yang tak diampunkan ni dosa syirik yang tak bertaubat. Maksud tak bertaubat tu ialah dia musyrik sampai mati. Dosa ni takkan diampunkan. Dia takkan diampunkan. Dosa jatuh kufur, dosa murtad, dosa syirik ni semua takkan diampunkan. Tapi kalau dia pernah buat murtad, kemudian dia belajar fardhu ain, dia tahu, oh aku dah buat murtad, dia pun mengucap balik dua kalimah syahadah, kembali balik kepada agama Islam. Dosa dia yang murtad sebelum ni diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia dah taubat. Nabi bersabda, at-taibu minadzambi kamala dzambala, orang yang bertaubat daripada dosanya adalah seumpama tak ada dosa bagi dia. Dia problem dia ialah kalau mati syirik. Tapi Allah Taala berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
orang yang mati selain daripada mati syirik, mati kufur, mati murtad. Contohnya dia beriman tapi dia mati, dia mati berzina. Beriman tapi mati berjudi. Beriman tapi mati minum arak. Orang seperti ini, jika dia tak taubat sebelum mati, maka kita tak kata dia confirm masuk api neraka. Kita kata dia haluhum fil akhirati tahta masyiatillah. Keadaan mereka di hari akhirat di bawah kehendak Allah. Allah kehendak, Allah ampunkan sebab Allah firman wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Boleh jadi Allah Ta'ala ampunkan daripada orang-orang yang mati selain daripada mati dalam keadaan syirik. Boleh jadi dia ampunkan. Boleh jadi dia azab dalam api neraka. Kalau dia azab, dia diazab dalam api neraka, pertama azab dia tak akan sama dengan azab orang kafir. Yang kedua, walaupun mereka diazab dalam api neraka, mereka tak akan kekal dalam api neraka. Untuk orang beriman. Okay. Wa illam yakunu ta'ibin, sekiranya mereka tak bertaubat. Nah, itulah dia. Syarat dia tak taubat. Kalau dia taubat waktu hayat dia, dia takkan diazablah di hari akhirat. Tapi kalau dia tak taubat, boleh jadi dia diazab, boleh jadi dia diampunkan. Nah, itu adalah keyakinan kita dan perkataan. Dan kita bukan seperti golongan Mu'tazilah atau seperti golongan Khawarij yang mengkafirkan orang-orang yang buat dosa. Kita juga bukan seperti golongan Mu'tazilah yang kata golongan seperti ini berada di tengah-tengah, dia tak masuk syurga, tak masuk neraka. Tak, kita adalah ahli sunnah. Kita kata kalau dia diampunkan Allah, dia masuk syurga. Kalau dia tak diampunkan Allah, dia masuk api neraka. Diazab sesuai dengan dosa dia. Kemudian dia akan dimasukkan balik dalam syurga. Baik, sampai sini saja malam ni. Bahasan yang panjang. InsyaAllah kita jelaskan lagi pada sesi akan datang. Ada soalan yang berkaitan? Jahat pilihan kita lah. Jahat pilihan kita, tapi pilihan kita itu tertakluk di bawah kehendak Allah. Hakikatnya, ya, Allah Ta'ala yang jadikan kita baik ataupun jahat. Memang Allah Ta'ala yang jadikan. Dan kalau Allah gerakkan hati kita untuk taubat, juga itu adalah berlaku dengan kehendak Allah SWT. Jadi, pembahasan ni dah kita bahas sebelum ni sebenarnya panjang. Okay. Ala kulli hal, hakikat dia kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia bukan jadi alasan untuk orang yang buat dosa terus melakukan dosa dengan alasan oh Allah Taala yang jadikan aku buat dosa nak buat macam mana. Itu perangai orang yang safi, orang yang tak cerdik. Orang yang cerdik bila Allah Taala dah bagi dan dah gerakkan hati dia untuk taubat, dia taubatlah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah melakukan taubat kepada Allah. Dan bila kita berada dalam keadaan baik sekarang ni, kita berada dalam keadaan baiklah untuk ilmu dan sebagainya, syukurlah kepada Allah dan doalah Allah Ta'ala kekalkan kita dalam keadaan baik, insyaAllah. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Jazakumullahu ta'ala kulla khair. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan, insyaAllah. Astagfirullah iwalakum walidu'ina walidu'ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Allah, terima kasih.